Halo ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penebus. Selamat pagi, berkah dalam, dan selamat hari Minggu untuk kita. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kembali lagi kami anak-Mu bersyukur atas karunia, rahmat yang masih Engkau percayakan kepada kami. Kami mohon kuatkanlah kami, mampukan kami, agar kami dapat meresapi firman-Mu hari ini. Amin. Ibu Bapak, bacaan Injil hari ini diambil dari Penginjil Lukas, bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Bacaan Injil hari ini diambil dari Penginjil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung kukur atau dua ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang untuk menebus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyar. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah kawin. Ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semuanya yang harus dilakukan menurut hukum Taurat Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, orang muda Katolik yang dikasihi Tuhan. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah.
Yosef dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tujuannya adalah supaya Yesus dikuduskan bagi Allah. Mungkin ada yang bertanya, Yesus adalah Tuhan, Dia Putra Allah, mengapa harus dikuduskan lagi? Yesus itu memang sungguh-sungguh Tuhan. Dia Putra Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ia dikandung oleh Maria dan dilahirkan sebagai seorang bayi di kandang oleh dilahirkan dan dikandung oleh Maria sebagai seorang bayi di Betlehem. Yesus sungguh-sungguh Allah karena Dia Putra Allah Bapa yang di surga. Ia bersungguh-sungguh dan bersolidaritas dengan kita sehingga Ia rela menjadi manusia dan siap memberi dirinya untuk keselamatan semua umat manusia. Ibu bapak orang muda Katolik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sungguh manusia. Dalam surat kepada jemaat Ibrani dikatakan bahwa dalam segala hal Yesus Kristus harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Orang-orang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak atau anak Allah yang dikuduskan itu harus sama dengan Tuhan. Yesus sama dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Ia menderita sengsara untuk menebus dosa-dosa kita semua. Pada hari ini kita diundang untuk membuka mata dan melihat keselamatan dalam diri Yesus Kristus yang sungguh-sungguh Allah, yang sungguh-sungguh manusia. Kristus telah datang di tengah-tengah kita. Ia senantiasa menerangi jalan kita untuk keselamatan umat manusia. Tidak ada lagi bagi kita keraguan untuk menyandarkan diri kepadanya. Maka marilah kita memuji untuk memuji Dia bersama para malaikat dan orang kudus sebagai penyelamat dunia. Dan juga marilah kita bertanya di dalam diri kita masing-masing, apakah kita sungguh-sungguh mempersembahkan diri kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama? Itulah yang harus kita renungkan dalam Injil hari ini. Ibu bapa, saudara-saudara, orang muda Katolik. Amin. Sebelum menutup sabda hari ini, marilah kita mohon kepada Tuhan Sang Penebus Dosa agar kita selalu disertai oleh-Nya dan selalu membimbing kita ke dalam jalan yang benar. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih berkat Putra-Mu kami boleh mendapat penebusan atas dosa-dosa kami yang kami lakukan, yang kami perbuat secara sadar maupun tidak sadar. Ampunilah kiranya ya Tuhan atas dosa-dosa kami ini, dan lewat doa ini kami haturkan kepada-Mu lewat perantaraan Tuhan kita Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.